Hai semuanya, menurutku masih banyak yang belum paham cara mengukur profitabilitas itu gampang banget. Yuk, kita bahas. Rasio profitabilitas adalah indikator penting untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Kita mulai dari margin laba kotor. Ini mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi biaya produksi langsung. Cara menghitungnya, laba kotor dibagi pendapatan kemudian dikali 100%. Lanjut ke margin laba bersih. Ini menunjukkan persentase pendapatan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Rumusnya, laba bersih dibagi pendapatan, kemudian dikali 100%. Ada juga pengembalian aset, ROA. Ini mengecek seberapa efisien aset menghasilkan keuntungan. Hitung dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Pengembalian ekuitas, mengukur seberapa baik laba bersih dihasilkan dari ekuitas pemegang saham. Rumusnya, laba bersih dibagi ekuitas pemegang saham, kemudian dikali 100%. Terakhir, pengembalian investasi ROI. Ini menunjukkan seberapa baik suatu investasi menghasilkan keuntungan. Hitungnya keuntungan dari investasi dibagi biaya investasi, kemudian dikali 100%. Rasio-rasio ini membantu investor dan manajemen menilai kesehatan keuangan dan efisiensi operasional. Thanks for watching by Amiratour and Travel.